Hai semuanya, kembali lagi bersama aku di channel YouTube aku, Depi Siti Wahyuni. Pada video kali ini, aku mau nge-share gimana sih caranya menyeting toko Shopee kita agar lebih menarik. Di antaranya adalah menyeting sampul foto, terus foto profil, terus abis itu keterangan atau deskripsi pada toko kita. Agar memberikan kepercayaan kepada pelanggan yang pada akhirnya mereka akan beli di toko kita. Oke, sebelumnya aku udah pernah bikin gimana sih cara bikin toko di Shopee. Videonya ada di sini, kalian bisa lihat aja. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu apa aja sih yang harus kita siapin untuk mengedit toko kita ini biar menarik. Nah, yang pertama adalah menyiapkan foto. Foto ini tuh berfungsi nanti untuk kita simpen di profil kita gitu. Jadi, sebagai background atau sebagai foto sampul di toko kita. Nah, untuk fotonya, kalian bisa mengedit di aplikasi apapun karena sekarang udah banyak banget dan mudah banget di berbagai aplikasi. Kalau aku pribadi di sini pakai aplikasi College Maker sama pakai Canva. Kalau Canva kita bisa bikin secara online, jadi kita nggak perlu install aplikasinya, kita udah bisa bikin. Sekarang kita langsung aja ke cara menyeting toko kita agar terlihat menarik. Berikut videonya. Seperti biasa, kita masuk dulu ke aplikasi Shopee. Terus kita klik yang menu saya. Terus kita klik toko saya yang ada di atas sebelah kiri. Habis itu kita scroll ke bawah. Dan kita klik yang asisten penjual. Habis itu kita klik yang profil toko. Nah, disinilah kita akan memasukkan foto profil, sampul, dan foto-foto lainnya serta deskripsi. Kita klik aja yang foto profil, terus habis itu kita pilih yang foto. Kalau misalnya kita ngambil dari galeri kita, nah, pilih aja foto yang mana yang udah tadi kalian siapin. Berikutnya kita bakalan masukin foto sampul. Ini kita klik aja yang ini. Next kita masukin foto yang lain di sini, kita klik aja. Terus kita klik lagi dan masukin lagi foto yang lain. Di sini kita bisa masukin berapa foto ya guys, atau bisa video juga. Selanjutnya kita isi deskripsi di sini yang menjelaskan toko kita ini seperti apa. Nah, di sini karena aku toko baru, jadi aku di sini bilang aja gitu kalau aku ini toko baru yang memiliki semangat tinggi untuk melayani konsumen dengan memberikan barang yang berkualitas dan terbaik. Nah, kalau udah, sekarang kita tinggal simpan aja dengan cara klik simpan yang ada di pojok kanan atas. Oke. Dan sekarang kita langsung cek aja tokonya seperti apa setelah kita masukin sampul dan foto-foto lainnya. Nah, ini dia hasilnya setelah kita masukin sampulnya sama foto-foto lainnya. Tuh, jadi di sini tuh udah jelas ya, seperti ini. Tuh, kita bisa geser-geser fotonya seperti toko-toko lain yang profesional. Deskripsinya juga ada. Tuh, gimana? Bagus kan? Dan caranya gampang banget kan? Nah, itu dia cara bikinnya. Gimana? Gampang banget kan? Seberapa penting sih kita menyeting tampilan toko kita? Kalau menurut aku pribadi, ini tuh penting banget ya guys, karena dengan adanya deskripsi, terus sampul, dan lain sebagainya, itu bisa memberikan kepercayaan terhadap konsumen-konsumen kita. Jadi mereka akan membeli di toko kita gitu loh. Dan toko kita juga akan terlihat lebih profesional kalau misalnya kita setting-setting bagian-bagian yang tadi. Oke, jadi itu aja videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini yang belum subscribe. Dan jangan lupa untuk like kalau kalian suka. Dan share ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Terima kasih.